Halo guys, welcome back to Official Complete Seller dan masih bersama aku Angie yang kali ini bakal kasih tahu kalian semua untuk info daftar harga handphone 1 jutaan di bulan Oktober 2021. Tapi seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share dan juga subscribe-nya channel Official Complete Seller. Bersahabat orisinil terkini. Bersahabat orisinil terkini Complete Seller. Orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Komplit Seluler saja. Yang pertama kita awalin dengan Realme C21Y untuk ukuran layarnya di 6,5 inch IPS LCD dan untuk chipsetnya menggunakan Unisoc T610. Di bagian kamera ada triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel dan baterainya berkapasitas 5000 mAh. Untuk Realme C21Y memiliki dua varian RAM yaitu di 3/32GB dengan harga Rp1.599.000 dan untuk RAM 4/64GB di harga Rp1.799.000. Selanjutnya ada dari Samsung A03s untuk ukuran layarnya di 6,5 inch IPS LCD dan untuk chipsetnya dia menggunakan MediaTek Helio P35. Memiliki triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel dan baterainya yaitu di 5000 mAh dengan fast chargingnya ini sebesar 15 watt. Samsung A03 dibekali RAM sebesar 4/64GB dengan harga Rp1.799.000. Selanjutnya ada dari Infinix Hot 10S untuk ukuran layarnya di 6,5 inch IPS LCD dan untuk chipsetnya sudah menggunakan MediaTek Helio G85. Untuk kameranya ada triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dan baterainya berkapasitas 6000 mAh. Untuk Infinix Hot 10S ini dibekali RAM sebesar 4/64GB dengan harga Rp1.799.000. Selanjutnya ada dari Tecno Spark 7 Pro untuk ukuran layarnya di 6,6 inch IPS LCD dan untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G80. Untuk kameranya ada triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dan baterainya berkapasitas 5000 mAh. Untuk Tecno Spark 7 Pro ini dia dibekali RAM sebesar 6/64GB dengan harga Rp1.999.000. Selanjutnya ada dari Xiaomi Redmi 9T untuk ukuran layarnya di 6,53 inch IPS LCD dan untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 662. Ada quad kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel dan baterainya berkapasitas 6000 mAh dengan fast chargingnya sebesar 18 watt. Untuk Redmi 9T ini dibekali RAM sebesar 4/64GB dengan harga Rp1.999.000. Dan yang terakhir ada dari Oppo A16 untuk ukuran layarnya di 6,52 inch dan untuk chipsetnya dia menggunakan MediaTek Helio G35. Untuk di bagian kameranya ada triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel dan baterainya berkapasitas 5000 mAh. Untuk Oppo A16 dibekali RAM sebesar 3/32GB dengan harga Rp1.999.000. Alright guys, mungkin segitu aja video kali ini untuk info daftar harga 1 jutaan di bulan Oktober 2021. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe channelnya Official Complete Seller. Aku Angie PM, see you next time and bye!